Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Idin Shazli Said memberi jaminan kebebasan media akan terus dilaksanakan secara seimbang. Bagaimanapun, bahan laporan seperti penyebaran propaganda perlu dihentikan agar tidak menjejaskan keharmonian negara. Ke arah itu, Idin yang melakukan lawatan sulung ke bilik berita TV RTM di Angkasa Puri mahu stesen ini menjadi nadi kepada pelaporan berita yang seimbang kepada semua pihak. Kebebasan media ini disalahartikan dan digunakan terutama dalam perkara-perkara yang bersifat provokasi yang sehingga menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang di luar kawalan dan melanggar secara terang-terang melanggar undang-undang. Tetapi asasnya memang kita berikan kebebasan kepada media dan kita mahukan laporan yang telus dan input dan maklumat yang tepat. Dalam kunjungan pertama ke Jabatan Penyiaran, beliau diberi taklimat oleh Direktorat RTM diketuai Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Abdul Muiz Syafi. Beberapa penyesuaian dan penyelarasan akan dilakukan dalam meneruskan misi dan visi RTM bersesuaian dengan dasar dan aspirasi negara serta cabaran baharu menuju era pendigitalan. Selesai lawatan ke RTM, beliau turut melakukan kunjungan pertama ke Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Itar dan diberi penerangan tentang perjalanan program latihan yang dijalankan serta fasiliti kemudahan oleh pengarahnya Salmah Ibrahim Melina.